Tahukah kalian apa penyebab pecahnya Perang Dunia Kedua? Pecahnya Perang Dunia Kedua disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang meliputi kegagalan perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia Pertama, ketegangan politik dan militer antara negara-negara besar, ekspansi agresif rezim totaliter, dan serangkaian peristiwa yang memicu konflik secara langsung. Inilah 5 alasan utama pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, perdamaian yang tidak stabil setelah Perang Dunia Kesatu, Traktat Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 menempatkan tanggung jawab besar atas Jerman dan negara-negara poros lainnya serta memberlakukan sanksi ekonomi yang berat. Ketidakadilan dan ketegangan akibat traktat ini menjadi salah satu faktor yang memicu perang. Yang kedua, ekspansionisme dan ambisi rezim totaliter. Rezim Adolf Hitler di Jerman Nazi dengan ideologi Nazinya yang memperjuangkan supremasi ras Arya memiliki ambisi yang ekspansionis yang besar. Hitler secara agresif memperluas wilayah Jerman dengan melanggar traktat internasional, seperti dengan menduduki Austria dan merebut wilayah-wilayah di Eropa Tengah. Ambisi serupa juga dimiliki oleh rezim Jepang yang berusaha menguasai wilayah di Asia Timur. Ketiga, kebijakan appeasement. Beberapa negara barat, terutama Britania Raya dan Prancis, mengadopsi kebijakan appeasement terhadap agresi Jerman. Mereka berusaha menghindari konflik dengan memberikan konsesi kepada Jerman dengan harapan menjaga perdamaian. Namun, kebijakan ini justru memperkuat ambisi Hitler dan membiarkannya memperluas pengaruhnya tanpa hambatan. Yang keempat, serangkaian peristiwa yang memicu konflik langsung. Peristiwa-peristiwa seperti pendudukan Jerman terhadap Polandia pada tahun 1939 dan penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada tahun 1941 menjadi pemicu langsung bagi pecahnya perang. Serangan-serangan ini mengakibatkan intervensi militer oleh negara-negara yang terlibat dan memicu pertempuran di berbagai front. Yang kelima, aliansi militer dan polarisasi politik. Sistem aliansi militer yang kompleks terbentuk antara negara-negara besar pada masa itu. Blok sekutu yang terdiri dari Britania Raya, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya berhadapan dengan blok poros yang terdiri dari Jerman, Italia, Jepang, dan sekutu-sekutu mereka. Ketegangan politik dan militer antara kedua blok ini semakin meningkat seiring waktu. Dalam kombinasi, faktor-faktor ini menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan, persaingan, ambisi, ekspansionis, dan konflik yang akhirnya memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Perang tersebut menjadi konflik global yang melibatkan sebagian besar negara di dunia dan menewaskan jutaan jiwa. Terima kasih, jangan lupa subscribe.